selective observation ataupun observasi yang selektif. Etnis Sunda yang menikah dengan etnis Jawa itu tidak akan langgeng. Nah, itu informasi yang kita ketahui ya dari sejak dulu katakan. Ternyata setelah dilakukan sebuah riset secara kuantitatif, dilakukan survei sebanyak 1000 orang dengan etnis Jawa dan Sunda dan sebagai pembanding dengan etnis lain, ternyata hasilnya itu berbeda dengan asumsi sebelumnya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan terkait dengan materi di metode penelitian sosial, yaitu ada 5 kekeliruan yang memang kerap kali terjadi di dalam penelitian. Ataupun hal-hal ini memang menjadi hal yang wajib diketahui oleh peneliti pemula ya. Nah, yang pertama seperti sudah dibahas sebelumnya, yaitu ada yang disebut dengan over generalization ataupun generalisasi yang berlebihan. Nah, itu sudah disampaikan secara panjang lebar pada paparan sebelumnya. Nah, kita akan membahas sisanya, yaitu yang pertama kita akan bahas terkait dengan selective observation ataupun observasi yang selektif. Nah, observasi yang selektif ini lebih kepada pengetahuan sebelumnya yang memang pengetahuan ini berpengaruh kepada observasi yang sedang dilakukan. Nah, sebagai contoh, informasi yang kita dapat dari orang tua kita sebelumnya ya, ada cerita ataupun dari kisah-kisah orang yang terdahulu ya, orang yang lebih tua dari kita, itu misalnya bahwa etnis Sunda yang menikah dengan etnis Jawa itu tidak akan langgeng. Nah, itu informasi yang kita ketahui ya dari sejak dulu katakan. Nah, ketika kita mengamati tetangga yang rumahnya itu berdekatan dengan kita dan cara langsung juga menyaksikan sendiri mereka itu misalkan ada cekcok sampai bercerai dan mereka itu beretnis Jawa dan Sunda. Nah, asumsi dari pengetahuan kita yang sebelumnya tadi, yang dari orang tua ataupun dari orang terdahulu, itu seakan menjadi penguat ataupun diperkuat dengan pengamatan, dengan observasi yang dirasakan sendiri. Nah, walaupun sebetulnya faktanya itu bias. Nah, karena memang misalkan dengan adanya metode penelitian sosial ya, dengan teknik ilmiah, artinya ketika secara metodologis, ketika dilakukan survei katakan, misalnya ternyata setelah dilakukan sebuah riset secara kuantitatif, dilakukan survei sebanyak 1000 orang dengan etnis Jawa dan Sunda dan sebagai pembanding dengan etnis lain, ternyata hasilnya itu berbeda dengan asumsi sebelumnya. Dan dilakukan juga misalkan selain dengan pendekatan kuantitatif survei tadi, dilakukan juga dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dan dilakukan penggalian data. Ternyata tetangga kita tadi itu bercerainya itu akibat permasalahan yang kompleks sebetulnya yang dialami keluarga tersebut, yang utamanya itu masalah ekonomi ya. Dan sebetulnya sangat bias ketika kita langsung menyimpulkan berkat pengetahuan kita sebelumnya dan ditopang dengan observasi di lapangan tanpa dilakukan penelitian yang sesuai dengan metodologi gitu ya. Secara metodologis itu betul, maka akan bias. Dan faktanya ketika sudah dilakukan penelitian seperti tadi disebutkan, 1000 orang diteliti dari dengan etnis Jawa dan Sunda, ternyata hasilnya berlainan. Dan dilakukan juga pendekatan secara kualitatif, digging, pengalian data, oh ternyata mereka bercerai itu karena masalah ekonomi dan kebetulannya mereka beretnis Sunda dan Jawa, seperti itu.
Nah, untuk paparan pada kesempatan ini dicukupkan sekian. Nanti dilanjutkan dengan paparan berikutnya. Terima kasih.